Isa, muda dan berkarisma, gagah semangat Jerman, santun pribadi Melayu. Dia seorang dai. Kopi itu kurang kan? Habiskan masa ke masjid insyaAllah. Seorang ayah. Seorang sahabat. Pencinta ilmu, perindu madrasah. Isa yang saya cari. Isa Syola. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gembara ini, gembara ilmu. Setiap insan yang ditemui memercikkan inspirasi. Di bumi Jerman, melihat madrasah sebagai nadi kehidupan. Gembara ke Jerman ini begitu bermakna. Negara ini menjadi sebutan umat Islam seluruh dunia ketika krisis pelarian Syria memuncak. Terdapat 1 juta pelarian dari Timur Tengah, terutamanya dari Syria datang ke Jerman. Pada tahun lalu, seramai 1 juta yang datang dan ini diorang datang beramai-ramai dalam masa yang agak singkat. 1 juta dalam masa setahun. Jerman, satu-satunya negara yang begitu terbuka menerima jutaan pelarian. Secara dasarnya, polisi kerajaan Germany menggalakkan migran dari luar negeri masuk ke Germany ini berdasarkan 2 faktor. Satu, sebab dia termaktub dalam perlembagaan dia untuk menerima political asylum dari negeri-negeri yang mengalami persecution di tempat di orang tu. Dan satu lagi sebab adalah dari segi sejarah di Germany. Apabila berlakunya Perang Dunia Kedua, ramai rakyat Germany telah keluar dari negara Jerman dan mendapat tempat tinggal, tempat yang selamat di luar negara. So berdasarkan dua-dua faktor ni, kerajaan Jerman telah membuka untuk menerima ramai pelarian-pelarian dari Syria. Barangkali ramai yang tidak tahu, populasi Jerman mencecah 81 juta orang dan dianggarkan hampir 9% daripadanya beragama Islam. Dalam begitu ramai Muslimin di Jerman, saya tekad untuk berjumpa seorang pemuda Melayu Jerman yang dilahirkan di Batu Gajah, Perak Darul Rizwan. Dia bukanlah ulama, namun semangat dan inteleknya menggamit saya untuk bertandang dalam menyemarakkan diskusi ilmu. Eh, kamu ni jangan nak malah, payah nanti. Orang besok disemayangkan, kamu tak semayang lagi ni. Jangan sampai tahap begitu. Isa telah 19 tahun menetap di Mainz, Frankfurt. Di sini, dia membina peribadi hasil pergaulan dengan penghijrah yang telah lama hidup berteraskan amal soleh. Pertemuan dengan Isa dalam kembara madrasah ini amat penting untuk mendapat gambaran perkembangan Islam dan madrasah di Jerman. Dalam satu pungutan suara, 60% rakyat Jerman menyatakan bahawa Islam tidak patut ada di negara mereka. Setiap penjuru hidup ada cabarannya. Tanpa cabaran, manusia takkan bergerak ke tahap yang lebih baik. Mengenali Isa Scholler, saya dapat merasakan
aura kepimpinan dan ketokohannya sebagai pemuda Islam yang berwawasan dan bertanggungjawab. Setiap amanah dipikul rapi demi sebuah pengorbanan. Allah telah memberi kami actually 6 children and 5 is with us, seorang dah meninggal. But alhamdulillah anak sulung Nur Ashikah, anak yang kedua Nur Aisyah, Adisha, ini anak yang keempat, anak yang keempat Danish Sharif. Ini anak kelima Daud Omar dan keenam Muhammad Daris. Alhamdulillah kami memang semua bersyukur Allah memberi kami zuriat yang ramai. Assalamualaikum. Gembara di Mainz ini bagaikan irama. Saya mencari alunan terindah sebagai bekalan relah yang begitu bermakna. Tempat pertama yang Isa tujui sewaktu tiba di bumi Deutschland ini ialah masjid. Baginya, mendengar Quran dan melihat orang belajar suatu terapi yang amat membahagiakan. Unser Jugendlicher, ich kann nur von unserer Moschee hier, von unserer Masjid Tauba sprechen. Alhamdulillah sind alle gut aufgezogen und kommen immer zur Moschee, auch zu den Freitagsgebeten. Und wir sehen da überhaupt keine Probleme. Alhamdulillah, wir fühlen uns wohl und wir haben überhaupt keine Probleme. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, barang siapa yang bersuci dari rumahnya kemudian berjalan ke salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yakni masjid, untuk menunaikan salah satu kewajipan dari kewajipan-kewajipan Allah, maka kedua langkahnya, salah satunya akan menghapus dosa dan langkah yang lainnya akan mengangkat darjat. Hadis riwayat Muslim. Wallahu azizun dhuntiqab. Es war nicht viel, aber eine bestimmte Summe, damit es auch nicht ganz freiwillige Basis ist. So haben wir auch eine gewisse Ansprüche an den Lehrern auch dementsprechend, und die Kinder, deren Eltern auch bezahlen, müssen auch dann kommen. Das haben wir auch mit den Jahren festgestellt. Alles was freiwillig ist, kommt nicht, also wird nicht durchgehalten. Unsere Moschee hier in Mainz, Mombach, ist eine Bereicherung für diese Gemeinde hier. Es ist ein Stützpunkt für die Muslime im Allgemeinen. Viele Muslime kommen zu uns hier. Das ist eine richtige Moschee-Gemeinde. Außerdem ist es auch eine Bereicherung für die Mainzer Bevölkerung allgemein. Habt ihr alle Bücher dabei? Alhamdulillah, gut. Getaran ilmu menghidupkan rumah Allah. Sebagai masyarakat minoriti, umat Islam di sini patuh dengan undang-undang negara. Biarpun jumlah mereka kian bertambah, pembinaan masjid tertakluk kepada peraturan tertentu seperti tidak dibenarkan membina kubah dan mengumandangkan azan sehingga luar kawasan masjid. Isa yang berjiwa Islam tidak mahu anak-anaknya membesar dalam belayan pancerana Eropah yang menguji iman. Dia harus bekerja keras. Baginya, rumah adalah sentral kelahiran ummah berkualiti.
kualiti itu bermula dengan solat. Di Europe, memang anak tu tak ada dapat ajaran di sekolah. Sekolah sini tak mengajar agama Islam ke didikan Islam. Jadi kami kena praktis Islam at home dan di masjid, bercampur dengan orang Islam, komuniti-komuniti Islam supaya the Muslim atmosphere don't get lost like that. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Memandangkan azan tidak akan kedengaran sehingga ke ruang rumah, dia mengambil inisiatif untuk menghidupkan solat jemaah bersama keluarga. Anak-anaknya dilatih untuk melaungkan azan dan pada waktu ini menjadi makmum yang setia di belakangnya. Suatu hari nanti, mereka pula yang akan tampil ke depan menjadi imamnya. Dekat sini kami kena amalkan. Kalau kami tak bersolat dengan keluarga berjamaah, anak dia tak nampak. Ya, macam mana nak solat jamaah and don't get the Islamic feeling. Jadi kami memang kalau sembahyang subuh, sembahyang lima waktu ni, kami buat azan. Kami bagi 5 minit, 10 minit, 15 minit, depends on which prayers is it. Then we pray together. Allahu Akbar. Solat berkualiti pula berkadar langsung dengan kualiti hidup untuk menempani gelora dunia dan akhirat. Rumah kami boleh diibaratkan bagi kami is a very important place. Name FYM, ada data letak buah rumah dengan semangat mencintai ilmu dan agama bertambah padu apabila disokong oleh seorang isteri yang disifatkannya sebagai anugerah Allah yang begitu indah. Bersama isteri, mereka lazim berkongsi ilmu agama melalui pembacaan. Di situ, berkembangnya tunas-tunas ilmu yang bahagia. Memang susah sikitlah, tapi kita apa, kalau kita tanamkan sifat kasih sayang apa, kita faham anak kita pun insya-Allah lah, dan kita bagi tahu dia apa yang patutnya mereka lakukan sebagai seorang Muslim kan, supaya boleh tunjuk juga dekat orang luar tambah kita duduk kat Jerman ni kan. Memang itu paling penting lah. The first thing is kami bagi didikan anak yang secukup, didikan agama secukupnya pada anak. And then the next is pendidikan yang diorang perlu untuk nak capaikan impian-impian diorang. We don't treat all our children same. No, it's not possible. Ya, kemahiran setiap anak berbeza. Macam Ashikah, dia lebih tepat dalam bahasa dalam matematik. Dia lebih mahir dalam matematik. Ya, Aisyah ni lebih mahir dalam bahasa Jerman sendiri. Jadi kita tak samakan. Tapi kami mendorong dan menolong cita-cita yang diorang nak capai. InsyaAllah kami, we follow up, we help them. Yeah, we give them the chance to do it. Dan juga kami give them advice, nasihat to go the right way. Bismillahirrahmanirrahim. A'amantum man fis sama'i. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang bermaksud, dan juga mereka yang diridai Allah itu ialah orang-orang yang berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, berilah kami beroleh dari isteri-isteri dan zuriat keturunan kami perkara-perkara yang menyukakan hati melihatnya, dan jadikanlah kami imam ikutan bagi orang-orang yang mahu bertakwa. Surah Al-Furqan ayat 74. Isa amat mementingkan kemesraan dan keakraban dalam ahli keluarga. Kami memang mendidik anak menjadi kawan dengan kami. Like my daughter, she's a friend of mine. She's just not a daughter, she's a friend of mine. So I hope kalau apa-apa dia boleh datang berbincang dengan kami, dan kami pun berbincang dengan dia. Kalau ada apa-apa kami tanya pendapat dia. Ya, macam mana dia fikir, anak lelaki pun sama. And ajaran ni saya dapat dari Allah Yarham, bapa saya. He treat me as a friend.
Jadi alhamdulillah saya was having a good connection with my father, even problem ke apa-apa rumah tangga ke apa, saya boleh bercakap dengan dia. Hari ini, Isa membawa dua anaknya, Daniel Sharif dan Daud Omar, ke kelas agama di sebuah madrasah yang sedang diperbesarkan lantaran permintaan yang tinggi daripada ibu bapa yang cukup prihatin soal masa depan suriat cinta mereka agar sentiasa dilengkungi ilmu Islam. Alhamdulillah, sebab tengok sekarang Islam dah mula berkembang. Banyakkan sekolah pun hampir separuh lah kelas tu memang orang Islam. Anta ta'rif ya Sharif hafal ba? Ta'rif ana hafal ta'ala. Pengorbanan guru dalam mendidik satu usaha yang mulia dan terpuji. Hidup ini hanya ada dua posisi di sisi Allah, mengajar dan belajar sehinggalah ke akhir hayat. Likay akuna sadiqan ma'ak المعلمين والمعلمات الذين عندنا هنا هم معلمون ومعلمات غير محترفين لم يتكونوا ولكن نحن نحاول في هذه المدرسة بقدر الاستطاعة أن نقوم بدورات تدريبية للمعلمين والمعلمات نقوم لكي يتعلموا أساسيات التعلم وأساسيات التدريس فهذا نحن نقوم تقريبا في كل سنة مرة أو مرتين بدورات تدريبية لهؤلاء المعلمات أو المعلمين لكي نطور من مهاراتهم التعليمية. شريف قل لي تعال قم يا زفيفون قل لي أين هي الباء أين هي الباء أين هي الباء ممتاز نعم وأنت تعال تعرف الحروف الأخرى يا كسر دي عندنا مشتعل وصراحة كان عندنا مشكل أول مشكلة القاعات ليس لم تكن هناك مدرسة كنا ندرس في المسجد وعندك أربع أو خمس أقسام يجب أن بحاجز مثل هذا الحاجز الثوب وكل قسم كل الأطفال عندما يتكلمون في هذا الركن الأطفال الآخرون يستمعون كانت هناك فوضى لم يكن هناك مكان والحمد لله الآن بعد قبل سنوات الآن اكترينا عندنا كراء هذا المكان هناك قاعات متنوعة الحمد لله عندنا فصول Pembesaran madrasah satu rahmat untuk umat Islam di sini. Inilah bukti zakat dan infak yang disalurkan. Ia menyuburkan taman-taman ilmu. Kalau menyebut tentang keuntungan, sememangnya tak ada keuntungan besar yang diperoleh hasil pendidikan madrasah seperti ini. Sebaliknya, kadang-kadang mereka mengalami defisit kalau hanya bergantung kepada yuran pelajar yang tidak seberapa. Tetapi kembali kepada matlamat asalnya untuk membangunkan Islam melalui perkembangan ilmu sebagai sumber dakwah, maka semua pihak berganding bahu demi Islam. Kalau ada wang lebih, mereka akan gunakan untuk penambahbaikan di madrasah ini demi sebuah keselesaan. Dan paling penting, untuk perkembangan ilmu dan dakwah Islam yang terus bersinar di bumi Jerman ini. Yang baik dijadikan ilmu, yang kurang baik dijadikan ibrah. Getar ilmu membawa kedamaian jiwa. احنا عندنا في على اول الاولويات البقاء على رصيدنا النوعي وهذه النوعيه لا يمكن ان نصلها او نحرز عليها الا اذا حاولنا الا نجعل اقسامنا مكتظه من الاطفال يعني القسم يجب ان يكون اكثر عدد اكثر الاطفال فيه 10 إلى 12 طفلا حتى يمكن لنا أن نحافظ على النوعية. با بو بي با بو أوت بي نعم نشوف حيفا با إس أوبن هي بو أو أوت بي كوت Thank you.
Semangat memperjuangkan Islam di negara minoriti Islam sudah lama diperkatakan. Minoriti mencipta kekuatan yang kadangkala luar biasa. Bukan hasil yang Allah lihat, tetapi usaha yang berpanjangan. Saya teringat pengalaman mengunjungi Masjid Al-Muhajirin di Bonn, sebuah kota di Jerman. Di sana, terselah kegigihan penggerak kota ilmu. Sama saja, Masjid Al-Muhajirin. Imam, sampai. Bersama mahasiswa-mahasiswa Malaysia dan Indonesia menuntut ilmu di sini, kami mengenali insan-insan yang berjuang di rumah Allah. So there are a lot of mosques, and the biggest one is this one here, Masjid Al-Muhajirin. And there is another mosque not so far from this mosque here, is Masjid Muhsinin. So here in Bonn, it's no problem with to find the place to pray. I went to Turkey. Kami terpaku di Masjid Al-Muhajirin ini. Ternyata mereka perancang yang hebat untuk kelestarian Islam agar kukuh bertapak. We live on donations. Yeah. And we make every year a Hajj journey and we make a little profit and we use it also. Yeah. And we have here cafeteria and we cook after Friday and we sell it here for a small price. Also we get some money. Every week we have a visit from schools, German schools, children, they come here to learn about Islam. So we have an organization whom they can contact. And we facilitate them by coming here, sitting here, listen to our lectures about Islam. We introducing Islam to them. It's better to hear from us rather hearing from the media about the beauty of Islam. Menjadi orang penting masjid, mereka harus menjadi penghujah yang bijak dan berilmu. Andai ada cemuhan yang negatif, ia bisa ditepis secara intelek. Itu penting untuk imej Islam yang syumul. We don't just offer the prayers here. We offer more than this. We offer da'wah, and we want this, our, especially our neighbors from the non-Muslims, to know the beauty of Islam. And by the grace of Allah Azza wa Jal, as Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, no compromise in religions, la ikraha fi ad-deen. We don't force people to embrace the Islam. But you see, guys, we tell them, hey, here we are. We are Muslims. If you want to join us, please, welcome. Every week, every Fridays, at least two non-Muslims embraced Islam. Lectures. So many actors, as a matter of fact, in advertising here shows that masjid ini begitu luas, begitu indah, dibina sebagai satu simbolik dakwah untuk mereka yang memandangnya sebagai simbol kecemerlangan Islam oleh mereka yang berjuang demi agama, yang inginkan hidayah dan redha Allah atas satu prinsip yang begitu indah dipegang, iaitu fi sabilillah, demi jannah yang abadi untuk mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di Mainz ini, tidak kurang hebat getaran ukhuwah Islamiahnya. Asyhadu an la ilaha illallah.
majlis berbuka puasa yang disertakan aktiviti kekeluargaan sentiasa mendapat sambutan. Di pusat Islam Mainz, segalanya terpancar indah. Isa memperkenalkan suatu tempat yang menjadi keutamaannya pada waktu ini. Mereka berganding bahu mencari dana membina komplek Islam yang lebih luas untuk generasi mendatang. المسلمون الان لم نعد نتحدث عن الجيل الاول القادم ولكن سنتحدث عن الجيل الثالث يعني من اجيال المسلمين الذين ولدوا في هذه الارض وهو ما يستبعد فكره ان يكون المسلمون الان انهم اقليه او انهم جاليه او انهم وافدون بل اصبحوا مواطنون اصليون في هذه البلاد اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وفلذلك يعني صار المسلمون يشكلون رقما حقيقيا في الوجود في هذه البلاد. كان المسلمون من الناحية التنظيمية أيضا من ناحية كانوا يعني تنظيميا ليسوا في المستوى المطلوب. لكن الملاحظ في السنوات الأخيرة أنه صارت هناك تكثلات وصارت هناك تجمعات وصار اهتماما بشأنهم بشأن الإسلام عموما في هذه البلاد. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقدار. Generasi Al-Quran, harapan ayah bonda. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا. We see that the path of having a good education, a good contribution to this society, where we can, let's say, discover more the opportunities which can position the Muslim not only as individual but also as a community, as association, as organization toward the society. So, back to the challenges. Matlamat utama ketika ini ialah mengumpul 2.8 juta euro untuk membesarkan pusat Islam. Tanah di sini telah mereka beli pada tahun 2007. Kini ia menanti untuk dibangunkan dengan lebih tersusun. كما تعلمون أن المسلمون هنا في ألمانيا وفي الغرب يواجهون تحديات كثيرة وأهمها يعني الشباب الذي هو مشروعنا الأول فهدفنا من أهدافنا أننا نعمل كثيرا في مشاريع الشباب والأطفال فعندنا إضافة إلى مدرسة القرآن والعربية هناك أنشطة للشباب وتابلا الحمد لله شكر كتاك بار الله وتابلا الحمد لله شكر كتاك بار الله سلاواتك آتس نبي محمد يا رسول الله تلاوتك آتس نبي يا رسول الله فعندما نتحدث عن الإسلام عموما يعني ممكن القول بأن الإسلام يتطور تطور ملحوظ في هذه البلاد كما قلت من حيث كم المسلمين من حيث تنظيم المسلمين من حيث هيكلة المسلمين من حيث المدارس والمؤسسات التي تهتم بأمر المسلمين لا إله إلا الله بها قد نادى رسول الله Subhanallah, begitu indah ukhuwah dalam Islam, diikat kasih kerana Allah. Thank you.
Malam berikutnya, ukhuwah Islamiah itu bertambah mekar dengan jemputan dari Restoran Nur Kuala Lumpur yang acap kali menganjurkan majlis ilmu untuk umat Islam di Frankfurt. I'm really impressed every time I heard about Bosnia, because Bosnia is the first European country that I visited. We are of course trying to do best to preserve our religion here, to transfer it to the new generations that are coming. That is our obligation, of course. And of course, we are, I can say, successful in this business. Di sini, saya bertemu seorang lelaki berketurunan Somalia yang merdu suaranya. Abdul Rahman, imam separuh masa di masjid berhampiran. Subhanallah, katanya, oleh kerana masa lapangnya begitu banyak di Jerman ini, dia yang memegang status pelarian UNHCR mengambil keputusan menghafaz Al-Quran bagi mengisi ruang waktunya. When you have a relationship with your Allah, then everything will be okay. But when you cut the relationship between you and Allah, then everything will be difficult for you. So you have to first you have to make sure that the relationship between you and your God is good, then everything will be okay. دخل جنة وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. Waktu tidak terbuang, sebaliknya menjadi wadah dekat dengan Ilahi. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. Jerman antara negara yang memberi pendidikan percuma untuk rakyatnya di sekolah dan institusi pengajian di itiraf kerajaan. Namun untuk pendidikan swasta, rakyatnya bebas memilih tempat terbaik mengikut kemampuan kewangan masing-masing. Pendidikan berteras Islam di Jerman menunjukkan peningkatan dari segi permintaan berdasarkan kepada kewujudan sekolah-sekolah Islam yang kian bercambah. Hari ini, saya dan Isa mengunjungi sebuah pusat asuhan kanak-kanak di Wiesbaden. Also, das ist auch unser Hauptziel, dass sie, weil wir eine Elterninitiative sind, dass sie aktiv an dieser Arbeit teilnehmen. Und weil wir die einzige muslimische Einrichtung hier in Wiesbaden sind, werden wir bevorzugt von den anderen Kindergärten, weil die Familien möchten wirklich diese islamische Erziehung, Werterziehung für die Kinder hier haben. Anak-anak ini umpama tunas yang bakal merimbunkan pepohon syiar Islam di Jerman. Mereka harus dilatih dan diasah sebaik mungkin. Melentur bulu, biarlah dari rebungnya. Bluma, bluma. Green, green. Kiam, cool. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, ini suasana yang cukup comel ya di Taman Pendidikan Islam ataupun Tarika. Yang mana kita sedia arif bahawa seiring dengan perkembangan Islam di Jerman yang semakin berkembang, maka Tarika juga turut bertambah untuk ada peluang ibu bapa hantar anak mereka ke sini untuk dalami ilmu agama, dunia dan juga akhirat. Dan kalau terlihat di sini, guru-guru memang ramai, memang cukup untuk menampung keperluan pelajar yang memangnya aktif dan juga begitu bersemangat ya. Dan di Tarika ini ada dua kelas. Yang pertama, kelas tebuan. Dan kedua, kelas sebut. Di sini berseminya ilmu Islam yang begitu indah. Hari ini juga
Isa menerima tetamu dari Malaysia, sahabat lamanya, Dr. Azizur Rahman, seorang pendakwah bebas. Banyak yang dikongsi demi membantu Isa merealisasikan impiannya dalam dakwah. Hari ini insyaAllah alhamdulillah Allah temukan balik kami setelah hampir 20 tahun berpisah. Kali terakhir kami berkomunikasi pun dalam Facebook. Itu pun baru-baru ni yang kami dapat jumpa balik di Facebook. Sebelum tu memang berpisah selama 20 tahun, tak tahu ke mana dia pergi, apa yang dia buat dan sebagainya. Hari berikutnya, kami ke House of Islam di Luzhou Park untuk melihat perkembangan kem ibadah cuti sekolah dan bertemu seorang aktivis Islam, Syekh Muhammad Siddiq Bockfeld. Antara matlamat House of Islam ialah melahirkan mukmin yang berkualiti, iaitu berkefahaman tentang ilmu yang mereka pelajari. Ini antara sesi yang menarik di mana anak-anak kecil ini diberi peluang untuk mereka berhujah, bertanya soalan walaupun tidak logik, tetapi inilah asas untuk menjadi mukmin yang berkualiti. Mereka aktif berkefahaman, pada masa yang sama memahami dan juga menghormati guru sebagai sumber dakwah dan perkembangan ilmu buat mereka. Saya melihat komitmen unggul para pendakwah untuk membekalkan ilmu kepada kanak-kanak. Mereka remaja yang perlu dibimbing sehikmah mungkin. Sesi bertukar pendapat dan bertanya soalan amat penting dalam memupuk kefahaman jelas berkaitan agama. The function of House of Islam is actually two functions. So the one is educational and the other one is recreational. And we actually try through recreational activities to educate people. Our goal is actually two kinds of people. First of all, the Muslims themselves at the one side, but also at the same time, of course, to let the non-Muslims know about Islam in the correct way. Kesempatan ini juga kami gunakan sebaik mungkin untuk meneliti minda dan intelektual Syekh Muhammad Siddiq Bockfeld yang sebenarnya seorang mu'alaf Jerman namun hebat berhujah soal Islam dan kehidupan. Dia fasih berbahasa Jerman, Inggeris, Arab dan Perancis. In Germany now you have about nearly 5 million Muslims living here. But these 5 million Muslims, they are coming from all over the world. Although we have about a little bit more than 50% Turks, but besides that we have Muslims from everywhere from the world. We should interact with each other and we should show to the people and to ourselves that Islam don't know any boundaries, and color boundaries or cultural boundaries. Dia kini memfokuskan usaha membimbing jemaah haji Jerman untuk mendapat haji terbaik demi menggapai redha ilahi. That is very, very well seen when you go to Hajj. You see that, especially people from Malaysia, they are much more organized and much more educated for this very important trip. While people from other parts of the world, in fact, they are not, they don't have this kind of opportunity. That opportunity, they come to Mecca and they don't know anything. Isa seterusnya membawa saya ke suatu lokasi yang saya sangkakan taman bunga. Namun, ia sebenarnya hamparan tanah perkuburan. Di sini, Isa mencurahkan apa yang terbuku di hatinya. Pemergian ayah tersayang, Yaakob Abdul Rahman, dan anak keempatnya, Mikael Scholler, mengubah sifat dirinya. Dari baran menjadi sabar, dari malas menjadi mujahadah, dari alpa menjadi taat. Lepas kematian arwah anak saya dengan arwah bapa saya, saya lebih aktif dalam bidang Islam. Sebelum tu macam kita hidup, pasal semua everything okay, kita tak terfikir. Tapi bila benda macam ni berlaku, alhamdulillah Allah open our eyes to be better humans. And that was also a dream for my father, Allahyarham, that we children try to be better Muslims, better humans dan meninggalkan sesuatu yang berfaedah for the next generation.
sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sesungguhnya Allah merentangkan tangannya pada malam hari, memberi kesempatan taubat bagi pelaku kesalahan pada siang hari, dan merentangkan tangannya pada siang hari, memberi kesempatan taubat bagi pelaku kesalahan pada malam hari, sampai kelak matahari terbit dari barat, yakni hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. InsyaAllah, 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 we'll find our way. Isa Syola, inspirasi madrasah, penggerak Kota Ilmu. InsyaAllah.